Hey, what's up everybody? Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Jagat. Aplikasi ini yaitu aplikasi pengganti aplikasi Zendy di aplikasi Play Store ya. Jadi bagaimana cara menggunakan aplikasi Jagat ini? Langsung saja kita ke tutorialnya. Sini kita langsung saja membuka aplikasi Play Store ya teman-teman. Kalian jangan lupa di sini kalian tinggal klik bagian telusuri untuk menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian tinggal klik telusuri Jagat. Kemudian kalian akan menemukan Jagat dengan developer Jagat Technology. Kalian klik saja seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui tentang aplikasinya seperti ini ya teman-teman, kalian tinggal klik saja. Nah, di sini bersosialisasi seperti Zendly. Jadi sama halnya kayak aplikasi Zendly yang sudah dihapus dari Play Store. Oke. Dan sedikit informasi juga ya teman-teman, kalian juga bisa menemukan HP teman kalian ataupun pacar kalian dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, oke, setelah kalian install, kalian langsung saja membuka aplikasinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian tinggal klik bagian lanjutkan menggunakan Google. Jadi di sini kalian masukkan akun Google kalian seperti ini. Kalian klik saja Google atau akun Google kalian. Dan kemudian di sini kita klik bagian izinkan. Kemudian di sini kita izinkan untuk berlatar belakang. Biarkan aplikasi selalu berjalan di latar belakang. Di sini kita izinkan ya teman-teman, agar nanti pada saat jika si pacar kalian atau teman kalian sudah tidak memainkan aplikasi ini atau menutup aplikasi ini, dan dia akan berjalan di latar belakang dan kalian tetap akan bisa mengetahui di mana lokasinya. Oke, saat aplikasi digunakan, oke, kita gunakan. Kemudian kita klik pergi ke pengaturan. Di sini kita izinkan sepanjang waktu ya teman-teman, untuk izinkan lokasinya. Kita klik izinkan sepanjang waktu. Kemudian kita lihat semua izin Jagat ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu lokasi kalian ya, seperti ini. Nah, kita kembali. Oke. Dan kemudian sudah ya teman-teman, di sini sudah masuk ke dalam aplikasi Jagat di halaman utamanya. Di sini kalian juga bisa berbagi ya teman-teman. Nah, di sini ID saya teman-teman, contoh ID saya 4496588, kalian bisa invite saya. Oke, di sini kita simpan saja terlebih dahulu. Oke, kita izinkan. Nah, di sini sudah di save ya teman-teman. Oke. Nah, di sini tempat kita ya teman-teman di bagian Pulau Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu ya teman-teman untuk aplikasi dari Jagat ini. Nah, di sini fungsi di bagian ini kalian akan bisa menemukan teman Jagat kalian, teman aplikasi Jagat di sekitaran daerah kalian, jarak antara 20 km ya teman-teman. Jadi di sini kita coba. Nah, di sini ada ya teman-teman. Di sini di bagian Mataram ada. Kita klik coba terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini menggunakan aplikasi Jagat juga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di bagian Mangsit ya. Kemudian di bagian sini juga ada ya. Nah, kita lihat apakah masih ada ya teman-teman. Nah, yang ini di bagian Cengkol. Oke, kita ini. Nah, ini teman-teman, kalian bisa melihat pengguna dari aplikasi Jagat di sekitaran daerah kalian ya. Nah, jika kalian ingin mengetahui pacar kalian, lokasi pacar kalian ataupun teman kalian, kalian tinggal klik bagian undang ini ya teman-teman, untuk menambahkan pacar kalian atau teman kalian. Nah, jika sudah, silakan kalian aktifkan seperti di HP kalian ya, dengan cara seperti ini. Nah, ini kan seperti ini ya, share location with your friends ini. Kalian tinggal klik tahan di aplikasinya, kemudian kalian klik bagian info aplikasi. Dan kemudian kalian klik bagian izinkan. Dan kemudian kalian klik bagian lokasi ini ya. Nah, lokasi ini kalian izinkan sepanjang waktu, agar nanti jika pacar kalian atau teman kalian keluar dari aplikasinya, maka otomatis tetap ya teman-teman, untuk lokasinya terdeteksi ya. Seperti itu. Dan langkah selanjutnya kan, jika kalian sudah mengundang, silakan kalian masukkan saja seperti biasa di HP pacar kalian. Kalian setting saja seperti ini ya, seperti ini.
hingga kalian akan mengetahui lokasi pacar kalian. Nah, di sini ada bagian profile. Nah, di sini kalian bisa mengganti foto profile kalian ya, teman-teman, seperti ini. Oke, di sini ada bagian pengaturan. Di sini kalian bisa mengatur, di sini ada mode hantu, pengaturan privacy dan lain-lainnya. Oke, kemudian di sini ada invite teman ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menginvite-nya melalui ID, kontak ataupun scan kode QR ya. Seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk kalian mengetahui siapa saja yang bermain aplikasi jagat di sekitaran daerah kalian, oke? Dan bagian ini yaitu pesan ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa memulai pesan. Di sini kita contohkan ya, teman-teman, untuk yang bermain jagat ini. Nah, di sini banyak ya, teman-teman, untuk yang bermain aplikasi jagat. Oke, kita coba yang bagian ini ya. Ini kita coba bagian ini. Nah, di sini Sanchez Full Club ya dari Rafli. Oke, kita coba lagi mencari ya, teman-teman. Seperti itu saja teman-teman cara menggunakan aplikasi dari jagat ini, banyak ya teman-teman untuk yang pengguna aplikasi jagat ini. Nah, ini bagian ini. Nah, seperti ini saja teman-teman. Nah, jika kalian ingin mencari, kalian klik bagian lainnya teman-teman untuk mencari teman kalian. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk lokasi kalian ya. Nah, di sini kalian bisa melihat untuk aplikasinya, kalian bisa melihat berapa persen HP health kalian ya. Seperti itu, kalian tinggal klik seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu saja teman-teman cara menggunakan aplikasi jagat. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.